Kasus perselingkuhan ibu mertua dan mantan suami memasuki babak baru. Normalisma secara resmi melaporkan mantan suaminya Rozi Zaki beserta ibu kandungnya ke Polda Banten pada Minggu 29 Januari 2023. Normalisma menggandeng tim dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Kuasa hukum Normalisma, Zahra Wahyu Amelia, yang juga merupakan tim 911 Hotman Paris mengatakan, jika kliennya itu melaporkan mantan suaminya dan ibu kandungnya atas dugaan perzinahan. Saat membuat laporan, Risma membawa 4 orang saksi ke Polda Banten yang berada di Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, Kota Serang. Sebelumnya, Normalisma menceritakan kisah pahit diselingkuhi oleh suaminya, Rozi, dan ibu kandungnya berinisial R. Tak lama setelah itu, Normalisma akhirnya menggugat cerai suaminya.